Bang. Bang izin, Bang. Ayo deh, balik sana. Yuk, jalan yuk. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Cocok enggak? Cocok, Bang. Cocok, Bang. Cocok jadi Lora ya. Jadi Gus. Saya jadi Pak Hotman. Gus. Gus Hotman. Gemar, gemar. Khusus di kantor wakil presiden. Ini hari ini kami kehadiran Bang Hotman yang ingin berbagi momen Idul Adha. Beliau akan memberikan satu ekor sapi untuk diserahkan kepada Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya akan kami serahkan kepada pengurus
Ibnu Qayyimah untuk di sembelih pada saat Idul Kurban. Bukan sapinya yang paling penting, tetapi ini adalah wujud kebersamaan, saling membantu dan kepedulian Bang Hotman di dalam rangka umat Islam menyambut Idul Kurban atau Idul Adha. Jadi kami mengajak siapapun untuk ikut serta di dalam pelaksanaan Hari Raya Kurban, ya, baik untuk ikut bergembira, ikut membantu donasi berupa hewan kurban, maupun ikut menikmati hewan kurban yang telah dipotong. Nah, ini adalah bentuk kebahagiaan kita bersama, insya Allah dengan niat yang tulus dari Bang Hotman, ini akan mempermudah urusan-urusan beliau, dan kita doakan bersama semoga beliau selalu terus memberikan rezekinya bagi kebersamaan. Nah, perlu saya sampaikan, Bang Hotman, Masjidil Qayyimah ini didirikan tahun 89 sampai tahun 93. Ini masjid rintisan yang pertama kali kami tokohnya, sekarang udah pada meninggal, ya. Nah, diawali dari dulu musola di Idul Qayyimah. Mudah-mudahan nanti setelah kedatangan Mbak Hotman, nanti insya Allah masjid ini jadi besar dan jadi rame. Amin. Dan beliau sekarang sudah pakai peci, maka pantas dipanggil Gus. Tambah ganteng pakai kopiah. Nah, didampingi oleh sebelah rekannya Bung Hotman, yaitu Bang Firman Wijaya dan Pak Martin. Nah, kami persilakan kepada Bang Hotman sebelum serah terima, silakan menyampaikan niatnya, nanti akan kami akadnya ya. Atau pemberiannya nanti akan kami sampaikan kepada Pak Ustadz Soleh. Boleh gak backgroundnya sapi itu biar lebih keren? Motor. Aduh. Agak munduran lagi, Bang. Munduran lagi, Bang. Lebih keren. Walaupun ada harum. Marvin. Kapetel. Aduh. Lokinya udah bagus banget. Bapak padat banget belakangnya. Oke. Sapinya nggak kelihatan. Bang, sapinya nggak kelihatan, Bang. Padat banget di belakangnya, Pak. Sapinya nggak kelihatan. Bang, itu bapak di belakang sapi itu jangan. Oke. Aman. Oke. Selamat pagi semuanya. Selamat siang semuanya. Kami yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gus Hotman Paris. Nama Gus itu diberikan di pesantren Tebu Ireng oleh Gus Sola. Itu benaran dikasih, bukan main-main. Karena saya sering ceramah di pesantren. Hari ini kami tim Hotman 911, yaitu para pengacara yang tergabung membela rakyat, dan grup HWG, yaitu sini Marvin, datang untuk merayakan, memberikan, menunjukkan kebersamaan dengan sesama umat, terutama ikut merayakan Idul Adha. Dan ini kami serahkan kurban ini atas restu dari Majelis Ulama Indonesia Pusat yang diwakili oleh Pak Iksan. Waktu itu kami sudah ketemu dengan Majelis Ulama Indonesia Pusat dan berkenan diizinkan kami memberikan kurban ini. Dan ini yang kami berikan yang kedua. Yang pertama kemarin sudah di masjid di Cibubur. Ini yang kedua sudah, ya. Jadi
mohon perkenannya menerimanya dengan ikhlas. Tambah mau tambah. Ya. Nanti kasih bang. Nanti bang pun saya. Oh ya. Okay. Jadi dengan ini saya serahkan resmi sapi kurban ini kepada perwakilan dari Masjid Dinul Qoimah. Oh, dengan ini saya resmi serahkan resmi kurban ini ke Majelis Ulama Indonesia untuk nanti diserahkan oleh yang bersangkutan ke masjid di sini. Ya, silakan Pak. Tangan kanan Pak. Jadi dulu. Oke. Okay. Ayo, sila. Dia tuh, dia. HP. Aduh, HP bu. Ibu maaf apanya? Cukup. Oke. Tahan dulu bang, Oke. Okay. Saya terima dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hewan kurban satu ekor berupa sapi dari Bang Hotman dan HWG Group. Dan HWG Group untuk kami akan serahkan kepada pengurus Masjid Dinul Qoimah. Ya, semoga berkah. Amin. Nah, mana pengurus? Ini, Pak Ustaz. Oke. Nah, sini Pak Ustaz. Ya. Media tolong nih saksikan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari Majelis Ulama Indonesia telah menerima satu ekor sapi untuk hari raya kurban dari Bang Hotman Paris. Ya, monggo diterima untuk nanti dibagikan kepada para mustahik. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dilakukan Pak Hotman? Semoga diganti yang lebih baik dan mudah. Wasilahnya Pak Haji selaku Sekjen MUI, semoga mendapatkan pahala yang besar. Amin. Betul. Demikian, saya kira cukup dari kami. Mohon maaf apabila tempatnya seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih wawancara, lanjut.